بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كتاب سورة الكهفي آيات 1 إلى 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. فحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، فيا عباد الله سكليان، saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kita rafakkan setinggi-tinggi puji, setinggi-tinggi puja hanya saja kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan Allah kepada kita. Kita kembali lagi pada pagi ini, kita bertemu, bersua wajah, dapat duduk dalam satu halaqah. Nikmat tertinggi Allah kembalikan balik. Allah ambil 2 tahun, Allah hantar balik dekat kita. Kita sama-sama rasa nikmat yang berbeza bila dapat bersua wajah. No? Walaupun kita di alam maya, kita boleh tengok muka hang muka aku, tapi aura bila berhadapan secara nyata lain, no? Lain. Dia punya mahabbah ataupun kasih sayang tu lebih lebih rapat, lebih dekat. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kalau Allah tak bagi, mungkin sampai bila-bila kita dikurung. Alhamdulillah. Dan dalam kenikmatan yang kita hadapi ini, kita juga diuji. Nah, kita juga diuji dengan saudara-saudara kita yang menerima bencana, ujian, bala. Nah, yang mana mereka diuji, sahabat-sahabat yang berada di Kedah kemarin. Nah, kemarin dulu, nah, berlaku satu musibah yang amat dahsyat. Pada pandangan mata kecil kita, dahsyatlah. Kalau rumah pun hanyut, nah, kalau kata satu keluarga hanyut, mati, ditemui berpelukan, perempuan tu mengandung pula, nah, mengandung anak sulung kan? Ditinggal suami dia kan? Dia bawa benih dia, Allahu Akbar. Mungkin dia nak tunggu suami dia di syurga. Nah, bila kita fikir kepada sesuatu kebaikan di atas segala musibah ini, nescaya hati yang sedih, yang luka lara menjadi redha. Jadi dengan itu, saya berhasrat untuk menziarahi mereka. Tapi bukan sekarang. Ya? Sebab sekarang ni banyak jalan yang ditutup. Dia tak bagi masuk ke dalam hujung kampung yang kena musibah teruk tu pun tak boleh. Bagi kot belah luar saja. Ya? Jadi bantuan terbatas, terhad. Dia tak bagi sampai dalam sebab dibimbangi masih lagi bahaya. Jadi apabila saya berhubung dengan pengerusi di sana, dia kata lepas seminggu. Maka tarikh saya pilih 12 hari bulan. InsyaAllah hari Selasa depan. Hari Selasa depan bersamaan dengan 12 Syawal juga, nak? Atau kita panggil 3 hari raya. Eh? Tak habis-habis dengan Syawal lagi dah. 12 Zulhijjah. Ha? 12 Zulhijjah, 3 hari raya nah. 3 hari raya, jadi saya bercadanglah nak bawalah siapa-siapa yang nak ikut. Sebab saya ambil sebiji bah noh. Jadi siapa-siapa yang nak nak pergi sendiri, nak saksikan sendiri ataupun tak mau pergi, kirimlah dengan doa. Dan hari ini serta esok saya buat kutipan, kutipan yang disebut sebagai infak untuk fakir ataupun infak musibah untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada mereka keteguhan hati. Walaupun infak kita ni kecil, sikit memang tak boleh nak ganti sebiji rumah. Tidak, sekurang-kurangnya meringankan bebanan di hati. Ya? Kita macam ibarat kita ni bagi gula-gula saja, kan? Tetapi sekurang-kurangnya meringankan bebanan di hati. Tanggungjawab kalau Allah Ta'ala tanya nanti, aku bagi hampa aman. Aku bagi ujian pada saudara hampa. Ini ujian untuk hampa juga. Hampa nak tengok saja ke? Kat dekat nak raya pula tu lah. Hampa nak seronok suka saja ke? Nak tengok apa pengorbanan yang boleh kita lakukan dengan saki baki harta yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita. Walau kita bukan orang kaya, tetapi kita kaya jiwa. Berinfaklah.
Ha, berinfaklah. Wahai sekalian ukhuwahku, sesungguhnya infak walaupun sedikit, kalau nak bubuh lima kupang pun jangan malu dah. Ha, jangan malu. Pasal apa? Allah Ta'ala tak pandang pada nilai dia. Ya? Allah Ta'ala pandang pada ikhlas hati. Bubuhlah. Yang tu yang ada. Ini yang tu je yang bawa Ustaz Zoe. Bawa lima kupang. Kalau tak bawa pun tak apa. Tak payah bubuh. Biarkan dia berlalu. Namun, kirimlah doa. Itu adalah pemberian yang paling berharga, yakni doa agar mereka kuat dan tabah serta sabar dengan ujian Allah. Jadi, saya lancarkan kutipan pada pagi ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Mana baik tu mana? Baik tu mana? Oh, baik pergi dulu pada tuan. Boom. Baik, untuk sahabat-sahabat alam maya yang tak boleh hadir, esok ada sehari lagi. Ataupun boleh bain kepada saya, atau masuk kepada Kak Rosmah, atau bagi dekat G. Ha? Boleh melalui tiga saluran, insyaAllah. Saya akan pergi dengan bas. Siapa yang nak ikut, tambah bas RM25. Pergi balik. Kalau nak teksi, pergi balik kan RM25 tau. Mahal tau RM25. Pergi sendiri. Okay, baik. Baik nah. Kita tengok nah tafsir surah An-Nisa, insya-Allah kita akan baca ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَعَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا صَدَقَ azim. Baik, ayat ni, ayat yang ke-71 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Kena faham, berkali-kali saya sebut dalam kuliah tafsir saya, jikalau ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhallazina amanu, bermakna ayat itu turun di Madinah. Ha? Kalau ya ayyuhan nas, ayat itu turun di Mekah. Ayat itu dibangsakan Maki, diturunkan di Mekah. Tapi kalau ya ayyuhallazi na amanu, dia turun di Madinah. Ini selepas orang-orang semua beriman. Ha? Seruan Allah Ta'ala pada perbezaan nas dan juga amanu. Nas tu wahai manusia. Semua manusia bukan beriman. Tetapi semua yang beriman itu adalah manusia. Nanti kita kena faham, no? Sebab masa Nabi berada di Mekah, manusia-manusia tu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah Ta'ala umumkan pada firman-Nya untuk semua yang ada. Sama ada orang tu beriman ataupun tak beriman. Ataupun kadang-kadang Allah Ta'ala sebut, Ya Ibnu Adam. Itu untuk semua. Tak kira lah Muslim atau kafir. Kecil atau besar. Tapi selagi nama manusia ataupun anak cucu Adam, Allah Ta'ala khususkan. Tetapi ayat pagi ni, ayat yang ke-21 ni, ayat yang mana menekankan kepada orang-orang beriman. Ni sahabat Nabi SAW yang ketika itu dah berada di Madinah. Ayat ini, nak boleh tulis sikit kat atas tu nak. Ayat ini berbentuk awas dan berwaspadalah. Awas dan berwaspadalah. Apa dia? Satu peringatan oleh Allah Ta'ala kepada para-para rasul dan juga para-para sahabat agar bersiap siaga, sesungguhnya perang akan berlaku. Allah Ta'ala turunkan ayat ini
suruh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang beriman agar sentiasa dalam keadaan bersedia, kerana sesungguhnya kita sedang diancam bahaya, diancam bunuh. Maka dengan sebab itu para-para sahabat bergilir-gilir mengawal rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan Nabi bila dia berpindah daripada Mekah ke Madinah, dia lari malam kan? Ha? Dia dikejar musuh. Ini musyrikin Quraisy. Jadi bila sampai dah Nabi ke Madinah pun, sahabat masih bimbang. Takut ada yang orang mai serbu rumah Nabi ketika Nabi sedang tidur. Jadi mereka ambil shift berjaga. Malam ni siapa, malam esok siapa. Siang tak bimbang. Siang Nabi sentiasa dikelilingi para sahabat. Awak Nabi takut ke? Dia tak takut. Awak dia lemah ke? Dia tak lemah. Dia antara orang yang hebat. Dia adalah ketua Laksmana. Pahlawan terbilang. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pahlawan yang paling unggul dulu, kini dan selama-lamanya. Mak Kilah pun kalah nak. Yang mana kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam hanya sekali berubah penampak, yang dalam satu sejarah kisah dalam peperangan Uhud, dia berubah penampak mati. Kekuatan Nabi. Bukan dia takut, tetapi sahabat jaga. Maka bila turun ayat ni, Rasulullah pun baca kepada para-para sahabat. Sahabat sedang bersiap sedia. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, ambillah persediaan kamu. Maksud dia, bersiap sedialah. Yang disebut sini, khudhu hidrakum, bersiap sedialah. Bersiap sedia macam mana? Itu yang dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah ni tidur dengan pedang. Kalau tak ada pedang, tak ada senjata tajam, carilah apa-apa juga yang berbentuk kayu runcing ke, nah besi tajam ke, apa juga yang boleh menggantikan senjata agar dapat menumpaskan musuh apabila tak kira sama ada diserang ketika tidur dan ketika jaga. Biar sentiasa berjaga-jaga ada. Satu malam, lepas tengah tidur, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkejut jaga bila dengar bunyi derapan kuda. Berlari-lari. Banyak dia dengar. Lari tepi rumah dia. Dia terus bangkit. Dan siap dah. Dengan senjata pedang. Keluar rumah. Tapi hanya nampak bekas tapak kaki kuda je dah lari. Lepas tu, rumah dia dengan Sayyidina Umar dekat. Dia terus pergi tengok-tengok Sayyidina Umar dah ada di luar rumah dah. Maka bertembunglah dua-dua sahabat ni. Han dengar dah apa yang aku dengar? Aku dengar. Jom kita pergi tengok Rasulullah tu tang mana. Nah, rumah Rasulullah gelap. Kuda tadi, cari. Kuda-kuda tadi lari ke arah mana? Bunyi derapan kuda. Lepas tu mereka pergi tengok, kuda tu pi ke arah perkuburan Baqi'. Mereka pergi tengok-tengok, ada satu susuk tubuh sedang keluar, berjalan kaki. Ternyata dari jauh, Rasulullah kenal dua orang sahabat tu. Dan mereka kenal itu Rasulullah. Lega hati rasa. Nampak Rasulullah berjalan keluar daripada perkuburan Baqi'. Rasulullah kata, tak ada apa-apa, kata Rasulullah. Jangan risau. Hampa terkejut jaga sebab bunyi tapak kaki kuda kan? Ya, mereka kata, kami tak senang tidur lah. Dah siap dah lengkap dengan bersenjata. Nak menghadapi segala kemungkinan. Lepas tu kata Rasulullah, aku terjaga tengah malam. Aku teringat kepada putera dan puteriku. Kan anak baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan jasad mereka di perkuburan Baqi'. Jadi bila dia teringat, dia terus pergi masuk dalam perkuburan Baqi'. Aku melintasi kawanan kuda yang tidak diikat. Dia terkejut dekat aku, kata Rasulullah. Kawanan kuda ni terkejut, lari. Lari bertempiaran. Bila lari tu yang lintas ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Terkejut dua orang sahabat ni bangkit dah siap lengkap dengan pakaian perang. Dan kata Nabi SAW, kamu di antara sahabat yang benar-benar berpegang kepada firman Allah. Ya, ayat yang ke-71 ni lah.
Ha, depa kalau dapat ayat tu, kalau kata Allah dah turun ayat ni, kita kena jaga-jaga. Sebab apa Allah Ta'ala pesan suruh berjaga-jaga? Kerana sesungguhnya puak-puak Yahudi tak puas hati. Rasulullah masuk mai ke Madinah. Ha? Puak-puak musyrikin tak puas hati. Rasulullah lari pergi Madinah. Depa akan hantar bila-bila masa sahaja musuh untuk mengkhianati, membunuh, meracun baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala turun ayat ni suruh berjaga-jaga. Inilah yang disebut ayat genderang perang. Nah, genderang perang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna Allah Ta'ala nak izinkan kepada seluruh muslimin untuk keluar berperang. Selama ni Islam ditindas, Islam dipijak, Islam dizalimi, dikhianati, dibunuh tanpa ada pembelaan. Tapi bila turun ayat ni, Allah Ta'ala kata bersiap sedia. Istihar nak perang. Kita tak boleh mengalah dah. Kita dah semakin kuat. Apa kata Allah pada ayat selanjutnya? Fanfiru. Sambungan daripada Qudusidrukum tu. Fanfiru subatin awinfiru jami'a. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, majulah kamu. Berkelompok-kelompok. Maksudnya apa dah berkelompok-kelompok ini? Berpasukan-pasukan. Berkumpulan-kumpulan. Yang ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak membentuk prajurit-prajurit di dalam peperangan. Jangan hantar habis semua sekali. Tapi letak tang sini sikit, tang sini sikit, tang sini sikit. Mengikut bahagian dan kepandaian ataupun kemahiran mereka di dalam ilmu, ilmu-ilmu peperangan. Jadi bila masuk-masuk Madinah, turun ayat ni, Rasulullah suruh kepada para sahabat dan penduduk Madinah ni hampa bela kuda bagi banyak. Nah, kemudian latih, buat latihan memanah, bermain pedang. Dan di antara yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ajarlah anak-anak perempuan kamu memanah. Sebab itu sukan memanah ni sunnahlah. Itulah kita orang perempuan pun boleh panah. Ni duk panah sora aja, melansing-melansing, ya ampun orang. Nah, jadi di antara sukan yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan, yakni memanah. Memanah ni taklah susah sampai nak kena lari rebah-rebah-rebah tau. Berdiri tegak tu, angkat panah, panahlah. Kalau lah boleh, saya selalu ke laut. Orang bubuh kat tu, kepada tak pergi ke situ, pergi ke atas, pergi ke bawah. Fokusnya kurang. Berlatihnya tidak, dia tak duduk pegang panah, panah. Ha? Dia apa pun dengan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, bagai dikatalah. Ha? Orang suruh panah bulat tu, kepada orang pun lagi. Ha? Tapi kalau ada anak-anak tu lah, suruhlah. Ha? Di antara sukan memanah untuk perempuan. Kerana dia lebih bersopan. Awak lelaki tak boleh? Lagilah bagus kalau lelaki dah. Dan kemudian, bila mana Rasulullah ni dia susun ataupun kita kata dia susun strategi peperangan, dia hantarlah macam Allah Ta'ala kata secara berkelompok-kelompok. Peperangan ayat ini Rasulullah ambil melalui satu peperangan. Perang ni perang yang jarang-jarang kita sebut. Biasanya, perang yang selalu yang paling masyhur, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hunain, Perang Tabuk, kan? Nah, perang yang masyhur. Dan perang yang tak masyhur ni, dia nama Daumatul Jandal. Perang Daumatul Jandal. Tulis bila esok ni orang sebut, kami tengoklah ni. Perang ni, nah? Perang Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ni adalah nama sebuah negeri. Negeri Arab Saudi juga. Nah, berhampiran dengan Madinah. Hampir pun tak hampir lah. Jarak dia 1,200 km. Jauh tu nah. Hampir apa? Kan Saudi ni luas. Nah. Saudi. Nah, Saudi ni luas. Dia di antara yang berhampiran dengan bumi Madinah. Jarak dia 1,200 km. Nah. Dan di dalam peperangan Daumatul Jandal ni, orang Daumatul Jandal ni daripada Puak Rifari.
saya pernah cerita dalam hadis Imam Nawawi tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Ingat tak? Ingat dan lupa. Ingat binti lupa. Dia seorang pedagang yang suka solo. Kan? Berjalan kaki seorang-seorang dia. Dia tak suka berkawan sebab dia tak suka tunggu orang. Dia adalah daripada suku Ghifar. Ha? Jadi, Daum Matil Janda ni adalah negeri dia lah. Ha? Negeri dia. Dia ni mata-mata gelap. Spy. Spy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mai ke Madinah, dia kata kepada Rasulullah, puak-puak kami you know, nak mai serang Rasulullah. Pasal apa? Ni depa ni di antara kita panggil PBB, tentera bersatu dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy jadi kepala. Depa ni tentera bersatu dah ajak pergi perang, pi. Nak bunuh siapa? Nak bunuh Muhammad. Bawa tentera 10,000. Nak bunuh Muhammad seorang kot. Pasal apa yang nak bawa tentera sampai 10,000? Depa sebenarnya depa takut. Takut pada bayang-bayang depa sendiri. Rasulullah dah pindah lama dah ke Madinah. Abu Jahal tidur tak lena. Abu Lahab makan tak lalu. Susah. Kalau susah hati pasal apa? Dia pergi selai pinggang atau apa pun tak ada dekat dia. Dia pergi bukan tanah negeri dia. Dia pergi merantau di negeri orang. Ha, tempat tinggal pun tak ada. Habis yang hampa punya rampas segala hak milik dia, hak milik penduduk-penduduk yang lain. Pasal apa hampa tidur tak lena? Takut. Sekejap lagi Muhammad main malam-malam bunuh kita. Sampai tahap tu lah. Nah? Jadi tak senang duduk. Yang kata, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka tu ada penyakit. Tak senang duduk. Kita kena cari sekutu kita. Siapa nak sokong kita? Kita bayar. Kita bayar. Ni kereta rampasan. Mereka rampas kereta-kereta orang Muslim. Yang pindah ke Madinah tu. Semua mereka rampas ambil kat mereka. Lepas tu mereka nak bagi imbuhan lah. Siapa yang mau bersekutu dengan kita. Jadi Daum Matil Jandal ni, puak suku Ghifar ni, tawarkan diri dengan upah yang lumayan. Tak apa kita pi. Ha? Kita pi. Jadi Nabi ni, dia tak susah hati, dia ada mata-mata gelap di situ. Ha? Bila mata-mata gelap tu mai, Rasulullah kata, kita jangan bagi mereka mai ke negeri kita, ke Madinah. Kita jalan kaki pi. Itu yang kata Nabi pi jalan kaki. Ha? Dia pendengar-dengar Muhammad main jalan kaki dah syak ni. Berjalan pada waktu malam, siang mereka berehat. Malam orang tak nampak. Siang, siang mereka berehat. Hidup. Ha? Malam mereka jalan. Mereka kata, kalau macam ni puak Ghifar yang kata Daum Matil Jandal ni, dah tak senang duduk. Kalaulah kata 1,200 kilometer mereka berjalan, bermakna sampai-sampai tentu mereka tak larat. Mereka punya bekalan semua akan habis. Mereka duduk baca macam tu lah. Tapi tak senang duduk. Yang ada 10,000 orang. Banyak mana Muhammad hantar ni. No? Banyak mana Muhammad hantar. Mereka kata 1,000 tak sampai. Yang Rasulullah hantar ni 1,000 tak sampai. Kata ketua Daum Matil Jandal ni. 1,000 tak sampai pun mereka ni dahsyat tu. Mereka bukan nak main serang sekaligus. Tapi saat lagi dia keluar emas satu kelompok. Dia keluar emas satu kelompok. Mengambil daripada firman Allah ni lah. Nah, bagi mereka berpecah-pecah. Agar yang memecah itu dapat membantu yang tertindas pada awalnya. Jadi last sekali ketua Daum Matil Jandal ni keluar emas. Buat rundingan damai dengan baginda SAW. Nabi jalan tak jauh mana pun. Nah, depa mai dulu-dulu. Nah, ini sebelum dia serang kita, sebelum anak isteri kita jadi tawanan, sebelum kita semua jadi hamba abdi, jomlah kita pergi buat perdamaian. Abang dekat depa, kami bukan nak perang sangat pun. Nah, musyrikin Quraisy yang ajak kami berperang. Jadi kami putuskan hubungan dengan mereka dan kemenangan berpihak kepada Rasulullah tanpa berlaku apa-apa pertumpahan darah. Itulah peperangan Daum Matil Jandal. Nah, tapi jalan kaki je pi. Kalau kata hari ni orang suruh pi jalan kaki, janganlah kata pi 1,200 kilometer. Orang suruh jalan kaki jauh 1 kilometer tu.
Tertekan 1 kilometer. Satu kot. Satu. Kan 1,000. Oh, tak malah. Awak jauh. Ada kereta? Tak ada. Motor? Tak ada. Basikal pun tak apa. Nah, punya penyegar. Kan? Macam mana nak berperang? Lala kita kata apa? Tak apalah perang dengan nafsu. Pun hang kalah. Nah, peperangan kita dengan nafsu kita tu selalu kalah. Nah, nafsu ni dia hantar mengantuk tu sudahlah. Tidak. Dia hantar rasa mengantuk tu. Allahu Akbar. Sampai tak boleh nak celik mata. Apa kejadah punya lena. Orang tegak kita tunduk. Pasal apa? Tu kan nafsu kita tu. Ha, nafsu. Nah. Kalau tak, kalau akulah geram sungguh. Asal mengaji je mengantuk. Cuba buka handphone. Wuh, macam tu selek tu. Selek. Nah, terang di mata dia. Ha, itu nafsu. Yang tu pun kalah. Macam mana nak pergi berperang tu? Ha, nak hantar berkelompok-kelompok pula pakailah. Kelompok aku memang fail lah. Aku ada dekat ni inilah. Nah. Ha, itu kelemahan kita tu. Bila diperhati, dikaji, ya Allah. Macam mana nak jadi serikandi Allah? Nah. Yang sanggup berjuang. Malam tak tidur, siang tak tidur. Ni kalau malam tidur terlambat, dia duduk kata tu malam tidur lambat. Mangkit awal jadi ni. Pening. Allah, Allah, Allah. Macam mana nak jadi serikandi Allah? Kan? Kalah dah kita dekat tu lah. Tahun tu tak boleh pakai dah. Habis dah. Nah. Ayat seterusnya. Wa inna minkum lama layubati'anna. Fa inna asabatkum musibah. Qala qad an'ama Allahu 'alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Dan sesungguhnya di antara kamu ada yang sungguh-sungguh ke belakang. Okey. Dalam Rasulullah panggil ni, cerita Rasulullah nak bawa depa ni semua yang kata daun matil jandal ni pergi berperang. Pakai ikut puak-puak munafik cari alasan tak mau pergi. Depa kata dekat Rasulullah, tak apalah. Daun matil jandal tu kan dah lah jauh sepasai. Nak tinggal rumah tak tahu berapa lama. Lepas tu tentera Muslim adalah tak sampai 1,000. Dengar pula tentera dalam mati janda ni ada 10,000. Kita pula nak pergi serang orang. Rasulullah dia dah susun cantik dah. Ha? Jadi kata-kata geng pok munafik ni. Tak apalah kami jaga kampung. Ni kita panggil hero kampung. Ha? Kami tak pergilah kot, kami jaga kampung. Boleh kan? Rasulullah kata boleh. Boleh duduklah hampa. Pasal apa Rasulullah kata boleh? Bila kita ni dah menyampah dekat orang tu, aku lagi suka kalau dia tak pergi. Tapi dia nak pergi, bawa pergi lah. Kalau dia pergi, sekejap dia berbunyi macam-macam. Ni pun munafik. Dia nanti komplain. Senang kan nak jalan kaki? Kita bawa naik bahak berhawa dingin pun dia punya hingat. Kan? Tambah kalau anak suruh dia jalan kaki. Dengan panas terik. Nah? Kalau macam tu punya jauh, makan minum pun nanti tak ada. Lagilah hampa kena hamput sepanjang jalan. Jadi, bila mana geng-geng munafik ni kata tak mau pergi, Rasulullah kata tak apa, tak payah pergi. Tak payah pergi, tak usah pergi. Duduk di rumah. Jaga keamanan di rumah. Yang memang aman damai tu duduklah di rumah. Lepas seronok. Lepas seronok. Aku dah habis dah kat Muhammad, kita geng-geng kita tak payah pergi. Oh lega, boleh kita duduk di rumah. Tidur lena, no? Mereka ingat mereka membuat tipu daya. Memohong kepada Rasulullah. Pada Rasulullah tahu. Ha? Rasulullah tahu. Jadi kata Saidina Umar Al-Khattab, geng-geng itu tak ikut, no? Rasulullah kata ikut, selamat. Kata tidak, aku takut aku bunuh mereka dulu. Sebelum aku bunuh musuh. Kan dia meluat. Dah, tapi dah pasal Rasulullah ni pesan untuk sebab apa. Untuk sebab apa kat mereka. Biar-biar kat mereka. Ha? Itu Saidina Umar kata, mujur tak ikut. Kalau ikut aku takut aku bunuh. Masa lagi dia dah ingat kau jalan. Bila dia ingat kau jalan, pucuk mulut dia seorang, satu bah dari komplain. Okey tak? Macam tu punya mulut, tinggal. Jangan bawa. Nah, ini tinggal. Ha. Nak pergi berperang ni bukannya kata nak pergi makan sedap-sedap. Nah. Ha. Okey, untuk ni nak pergi 12 bulan ni, dia dah pesan dah kat saya. Kalau boleh,
Kencing siap-siap di luar. Masuk di luar kampung tu. Pasal dalam tu tak ada tanda. Nah, kita kan orang perempuan. Tak gini nak terkencing, nak terkencing, nak terkencing. Tapi masuk bilik ayah orang yang tak ada tu. Kan? Oh, leceh lah bilik yang tak ada. Kalau ada pun kotor. Han tak usah cari hak cuci bersih lah lah. Han pergi masuk tempat bekas kena perang kot. Dengan tentera Allah. Nah? Terima lah. Jangan komplain macam-macam nak. Jangan jadi munafik. Kita tak mau jadi munafik. Jadi ceritanya, bila Rasulullah buat perdamaian dengan Daumatul Janda ni, Daumatul Janda ni bagi punya banyaklah ghanimah. Pada tentera-tentera Muslim. Pakat bawa baliklah seronok. Bila bawa balik, mai mereka tengok. Ayang geng-geng pengecut tak mau pergi tadi ni. Tengok. Bila tengok, dan sesungguhnya di antara kamu ada yang sungguh-sungguh ke belakang. Yang ni yang memang betul-betul tak mampu, memang tak pergi ni. Maka jika menimpa kepada kamu satu bahaya, dia berkata sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepada aku. Kalau kata hampa semua kena bunuh, depan dia kata lega. Ujuk kami tak pergi. Kalau tidak kami mati habis. Konok kita tak pergi. Tetapi walai rasulakum fadlun. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kat mereka bala bencana. Mereka tak kena bunuh. Mereka tak payah berperang. Tidak berlaku sedikit pun pertumpahan darah. Sebaliknya keamanan dan kedamaian yang diperolehi. Bahkan masing-masing boleh buat balik harta. Harta perang. Itu yang dikata walain asabakum fadlun ayat 73. Dan akan tetapi jika kamu mendapat kurniaan daripada Allah. Layakulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu. Sesungguhnya dia akan berkata seakan-akan tidak ada antara kamu dan di antara mereka hubungan cinta. Alangkah baiknya. Ya laitani kuntum ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Alangkah baiknya jika aku ada bersama-sama mereka. Tentu aku pun akan dapat untung yang besar. Kan? Kalau kata mereka tu tak balik, mati, mujuk kami tak pergi. Kalau kami pergi pakailah, tak tahulah apa jadi. Tengok-tengok, tak jadi apa. Bawa balik mai, ada harta rampasan lagi. Dapat kurniaan. Fadlum minallah. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah dapat macam tu, isrogi kita tak pergi. Dia nak nak. Inilah kata-kata penyesalan. Sebab tu dia buka ayat ni. Ya laitani kuntu ma'ahum. Ya laitani ni ucapan orang yang putus asa. Penyesalan yang tak berguna lagi. Ya laitani. Kalau dia kata la'alla, insyaAllah boleh dapat. Tapi kalau dia sebut ya laitani, bermakna takkan dapat dah. Dan Rasulullah memang potong tu yang nama mereka. Mana-mana perang. Lain kali nak pergi perang ajak lah kami. Lain kali nak pergi ajak lah kami. Seronok dia berpikir tu. Sebab bukan semua perang macam tu. Ada perang yang kena hayun pedang sampai mati. No? Ada perang yang tak payah berperang tapi dapat nikmat. Dapat kelebihan. Kita tak tahu nasib kita ni macam mana lah. Jadi puak-puak munafik ni bila tengok. Pergi kita tak pergi. Kalau kita pergi, kita boleh ambil banyak-banyak sikit. No? Ini dah kita tak pergi. Mulalah nak lawan, salah menyalahi. Hang salah aku, aku salah hang, hang salah aku, aku salah hang. Aku dulu tidak nak pergi hari tu ni. Dialah kata. Rasulullah pergi dah jauh sangat berjalan. Rupanya berjalan tak tahu mana. Tengok-tengok musuh yang mendekat. Musuh mendekat bawa hadiah peperangan lagi. Siapa tak mau nak? Dia kata hebat Rasulullah nak. Kehebatan Rasulullah menimbulkan rasa gerun di hati para musuh. Dengar saja Muhammad nak mai, mereka dah takut. Kita ramai, dia bawa tak banyak mana. Bimbang, dia ada bantuan. Bantuan dari siapa? Bantuan daripada Allah. Yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perang apa? Daumatul Janda. Sedap nama tu nak. Nama negeri ni. Kita yang kita Saudiah ni. Negeri-negeri Saudi ni Mekah Madinah lah paling masyhur. Kalau Daumatul Janda ni nama negeri tau nak. Nama negeri yang mana penduduk dia pandai berniaga nak. Dan ayat 74. Falyuqatil fi sabilillahi allazi yashruna alhayatad dunya bil akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima.
Lantaran itu kata Allah, berperanglah pada jalan Allah. Yakni orang yang menjual hidup dunia dengan akhirat. Dan barang siapa yang berperang pada jalan Allah, lalu dia terbunuh atau menang, maka akan kami berikan untuknya ganjaran yang besar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu pengisytiharan perang. Peranglah di atas jalan Allah, atas nama kalimah Allah, tegakkanlah kebenaran. Apabila kita dizalimi, maka kita layak membalas kezaliman. Kita tengoklah waktu Islam mula-mula sekali bertapak di bumi Madinah. Para-para sahabat ditangkap, dizalim. Di antaranya yang dizalimi ialah Khabab. Di antara yang dizalimi keluarga Sumayyah. Habis semua. Ha? Habis semua keluarga Sumayyah. Tinggal Ammar bin Yasir saja. Dan di antara yang dizalimi Bilal bin Rabah. Ha? Itu yang hidup, yang mati, yang dipotong. Ha? Dia potong menggunakan pisau yang bergerigi. Macam gergaji itu. Kalau dia guna pisau hak tajam, dia potong, putih terus. Tetapi digunakan pisau yang bergerigi, dia lebih menyiksakan. Membunuh dengan cara menyiksakan. Gergaji sikit-sikit. Nah, menyiksa. Dengan cara tu dia harapan dia apa? Agar orang yang dizalimi itu akan tukar syahadah. Tetapi sebenarnya tidak. Rupa-rupanya mereka ini telah pun dipimpin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bertambah-tambah kuat. Tapi bila mai ke Mekah, ke Madinah, Allah Ta'ala kata, kita bela nasib. Ha. Siapa pun tak boleh menzalimi nasib Muslim. Darah mereka dipelihara. Kalau berlaku apa-apa penginayaan, kita balas. Walaupun terluka sikit pun kita balas. Itu yang berlakunya perjanjian Hudaibiyah tu. Berlaku gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi tak ada orang kafir ni, dia pun suka mungkir. Nah, orang kafir ni, kalaulah kita bersepakat dengan dia, dia di depan kita, okey-okey dia setuju. Tapi sekali lagi bila dia jumpa geng dia, dia khianati kita. Dan dia kata, itu orang Muslim tak bagus. Nah, dandan dia kata dekat kita. Tapi waktu dia duduk dengan kita, dia puji, Muslim ni bagus. Ni puak. Puak-puak kafirin. Tadi munafik. Sama-sama Islam. Ni puak kafirin. Jadi mereka langgar perjanjian Hudaibiyah. Mereka bunuh seorang sahabat. Rasulullah pun. Tak sampai 10 tahun. Baru 2 tahun. Perjanjian Hudaibiyah terbatal. Terus ijtihar. Ijtihar perang. Dapat. Negara yang awal-awal dapat ditawan. Oleh baginda SAW. Selepas berhijrah ke Madinah. Tak negeri apa? Tak ada. Lupa. Mekah. Mekah. Kan Rasulullah daripada Mekah. Dia diusir. Dia pergi ke Madinah. Jadi negeri pertama yang Rasulullah boleh tawan. Yang Rasulullah isytiharkan perang. Dia pergi ke Mekah. Dapat Mekah. Tanpa berlaku apa-apa pertumpahan darah. Tak teruk sangat. Dia pun takut sebenarnya. Nah? Takut kepada baginda SAW. Kegerunan pada jasad baginda itu menyebabkan musuh-musuh semua dengar, eh Muhammad nak mai? Oh Muhammad mai ke? Tak apalah. Tak apalah kita semua yang mana hak yang buat jahat banyak-banyak kat dia tu pindah cepat-cepat. Sat lagi dia potong kepala. Dia tak buat pun. Rasulullah ni berjiwa pemaaf. Jadi Allah Ta'ala kata kalau orang perang apa? Paling qatil. Pasal apa yang orang sebut? Islam itu ganas. Tertegaknya Islam itu dengan mata pedang. Walhal kalau orang tak cari pasal dengan dia, dia tak akan buat orang. Kan? Allah Ta'ala pun perintah. Nah? Kalau orang buat kita, mau kita perang. Jadi ayat ni ayat menyeru berperang. Lantaran itu berperanglah di jalan Allah. Yang ni kata Allah, orang yang berperang di jalan Allah, Allah memberi perumpamaan kepada mereka. Apa dia? Yashrunal hayatad dunya. Orang yang menjual kehidupan dia, nah, dengan bil akhirah. Dia jual kehidupan dunia dia dengan kehidupan akhirat. Maksud dia
Apa yang ada milik dia di dunia ini tidak ada harga, tidak jual ke Allah. Ha? Nak jadi apa? Nak jadi sesuatu pada keluarga dia. Tak apa, aku dah jual dah keluarga aku, milik aku itu kepada Allah. InsyaAllah kita jumpa di sana. Sebab itu Abu Handalah, seorang sahabat Rasulullah yang tanpa berfikir panjang, pada malam pertama terjun terus ke Medan Uhud. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan janji Allah. Dia dah jual dah hidup peribadi dia, hidup dunia dia dengan Allah. Niat itu dia nak tebus dia di akhirat. Waktu dia nak tinggal isteri dia, selesai berjimat malam pertama, mana ada suami mati tinggal isteri. Dia dengar, nah, musuh terlampau ganas. Dia nak keluar daripada rumah isteri dia, kata bila nak nak balik ni. Dia kata kalau kita tak jumpa di dunia, kita berkasih di akhirat. Sebab aku dah jual hidup aku kepada Allah. Habis. Nah, isteri tu tunggu balik, tak balik, tunggu balik, tak balik. Memang tak balik pun. Nah, ni yang dikatakan dia tukar kehidupan dia. Bagi dia dunia ni tak ada harga, tak ada apa. Tetapi akhirat yang lebih kekal abadi. Nikmat yang selama-lamanya. Mungkin Allah Ta'ala bagi kesempatan seketika. Nah, untuk dia duduk bersama dengan isteri yang baru dinikahi. Pasal tu Rasulullah tak bagi dia ikut perang. Hang baru kahwin sangat. Eh? Jadi lepas berjimat tu dia tinggal. Dia kata kalau kita tak jumpa di dunia, kita jumpa di akhirat. Isteri dia istihar, lepas tu dia haram menikahi siapa-siapa. Tak lama lepas tu merindui suami yang baru dinikahi sehari, mati dalam kerinduan. Rupa-rupanya kematian awal itu satu rahmat, no? Kita mungkin nampak kesian kat dia, punya merindu sampai mati, kesian kat dia. Walhal Allah Ta'ala nak hantar awal. Macamlah Allah Ta'ala hantar Sayyidatina Fatimah awal ke sisi ayahandanya selepas Nabi wafat. Ada riwayat mengatakan lepas 6 bulan Rasulullah wafat, Sayyidatina Fatimah ikut wafat sama. Nah, orang kata dia mati sebab terlalu rindu pada ayah dia. Rupanya Allah Ta'ala nak menyatukan kasih sayang yang terpisah tu. Nah, sebab tu dia mati, dia mati awal. Macam itulah juga cerita tentang Abi Handalah ni. Bila dia, dia syahid di dalam medan perang tu, Rasulullah ni tengok-tengok dua orang malaikat yang turun memandikan jasad dia. Rasulullah dekati malaikat, nah, dia kenal malaikat. Pasal apa bagi mandi? Kata kedua malaikat, dia tak mandi junub. Nah, dia belum mandi junub lagi. Dia turun mai sampai tak ada nak mandi junub. Dia punya anak pergi perang. Ni yang kata orang yang dah jual hidup dunia dia dengan akhirat. Dia dah jual dekat Allah. Dia tahu jualan ini adalah tijarotan lan tabur. Yang doa ni selalu saya baca. Tijarotan lan tabur. Apa dia? Perniagaan yang tak pernah rugi. Jual beli yang tak pernah rugi. Nah, sebab pembelinya adalah Allah. Tentu bayarannya lumayan. Kekal. Jadi, dia tahu dah. Nah, dia tahu dah. Nikmat kesenangan di sana nanti. Yang selepas dimandikan, dibawa mai. Di antara jasad-jasad Uhud, orang lain semua sampai berkecah-kecah. Dia punya jasad tubuh dan gini pun. Tapi Abi Handalah paling cantik. Sebab dimandikan putih bersih. Rupa-rupanya pengantin baru. Nah, dia nak bertemu dengan isterinya. Dan kata baginda SAW, Allah Ta'ala beri keistimewaan selepas wafatnya isteri dia. Nah, mereka akan menyambung kasih di syurga. Masya Allah. Syurga kan nikmat kekal. No? Kita ni tak tahulah. Di dunia pun nak berkasih tu saklah 2-3 hari. Masa mula kahwin tu, duk ayang situ lah. No? Main lama sikit, mula lah nak melayang. Kan? Jadi tak rupa nak seronok lah dah. No? Tak mula-mula tak payah, tak payah suruh buat kopi. Abang nak kopi lah. Dia main lama-lama ni. Mohang tak ada kopi. Eh, pergi buat sendiri lah. Eh. Aku pun tak larat. Dia mula nak bunyi gitu. Amboi, pilah buat air, dapat pahala kot. Bangkit! Tapi rebu rebah, rebu rebah. Berjalan pun punya derak, ambil cerang, kerang!
Aduh. Oh, tunggu berkasih di surga. Nah, berkasih di surga. Masa tak ya buat kopi dah. Hang kata nak minum apa? Kopi latte, kopi cino. Nah, niak aja. Ada pelayan. Pelayan segak-segak pula tu. No? Alhamdulillah. Jadi pelayan pun kena. Yang orang gaji di dunia ni pun kena berhati-hati. Dia ni butuh bawa apa kat aku? Dah cengih sangat dengan dia. Tuan aku ni kok racun bagi mampu senang. Ha, pasal apa? Cengih sangat. Allah, ya Allah. Dan inilah yang dimaksudkan. Orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang dah jual dah. Dia jual dah hidup dia. Nah, dia jual dekat siapa? Masya Allah. Pembelinya kaya raya. Nah, Al-Ghani. Wal-Mughni. Yang maha kaya. Lagi mengkayakan. Jual ke orang kaya. Dia tak nak tawak menawak lah. Kita sungguh tak ada duit lah. Kalau pergi membeli lah tawak, penjual tu nak keriau. Punya tawak. Sudah-sudahlah. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Lala dia pun dah putus asa, tak apa ambil lah. Bagi. Ni kita berjual beli dengan yang kaya. Yang maha kaya. Al-Ghani ni, isim fa'il. Isim tafdil. Yang maha kaya. Al-Mughni, yang mengkayakan. Isim maf'ul. Dahlah dia tu dah cukup kaya. Dia boleh bagi kita semua kah? Kaya. Jadi tak susah kalau kita berurus niaga dengan Allah. Dan kemudian kata Allah lagi, barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau menang. Ada dua ya. Orang yang berperang fisabilillah ni ada dua yang dapat. Kalau tak menang, mati. Kalau tak mati, menang. Dua aja. Nah, jadi kata Allah Subhanahu Wataala, maka akan kami berikan untuknya ganjaran yang besar. Terus tanyalah nak bagi apa? Kalau janji Allah Taala kata kami akan bagi ganjaran yang besar, jangan tanyalah besar ke mana tu. Hadiah macam mana dia nak bagi? Terus tanyalah. Kita tahu kan kita sebut dia tadi orang kaya. Dah tentu ganjarannya bukan sikit-sikit dah. Dia tak bagilah rumah pangsa. Dia tak bagi rumah flat. Dia tak bagilah banglo, dia tak bagi teres. Dia bagi istana. Yang istana lah ni, kita kan kalau pergi mana-mana tengok negara ni. Oh ni istana raja tu. Kita pergi lah berdiri di tepi pagar. Kita pergi pengawal dia tangkap gambar. Kadang orang bagi. Kadang berdiri di pagar, pegang pagar tu, dua tiga pagar. Baru nak nampak istana. Nah, dapat pengawal dia tu pun jadilah. Tangkap gambar dengan raja, mungkin tak lah. Nak masuk tangkap gambar dalam istana, lagi tidak. Nah, jadi tanya apa urusan? Hang kerja apa? Hang buat apa? Hang nak masuk ke mana? Nah, ini masalah negara. Dia nak lepas kita mudah-mudah kah? Tidak. Tapi Allah ni nah, Allah Maha Kaya. Dia kata aku akan bagikan anugerah. Nah, anugerah yang azim. Azim ni sangat-sangat agung. Maksud azim ni besar lagi agung. Tak tahu macam mana nak sebut nah. Yang dikatakan kebesaran dan keagungan yang dimiliki oleh Allah malah memberi dengan kebesaran dan juga keagungan. Anugerah. Paling tidak rasa di hati. Rasa senang. Rasa tenang walaupun tak dapat. Ha? Okey. Satu lagi ayat. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa' wal wildan. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Ni rabbana akhrijna ni doa nah. Yang bermaksud mengapa kamu tidak akan mau berperang pada jalan Allah dan membela orang-orang yang telah ditindas di kalangan laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak yang telah berkata mereka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, kiranya kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya begini zalim, dan jadikanlah untuk kami di sisimu, yaitu engkau adalah seorang pembela. Yang ini ucapan orang yang dizalimi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu tergamak membiarkan nasib-nasib orang-orang tua, nah, lelaki yang tua, kanak-kanak dan juga kaum wanita yang tidak bermaya, yang lemah,
ditindas, dizalimi di negeri-negeri yang dizalimi. Maksudnya di antara negeri yang menzalimi wanita, kanak-kanak, iaitu Ashabul Ukhdud. Dah, yang bakar. Pembakar semua orang Islam hidup-hidup. Bakar perempuan, bakar lelaki, bakar orang tua habis semua. Pembakar hidup, hidup disuruh terjun di dalam parit yang digali. Kemudian dinyalakan api, lalu dipaksa suruh terjun. Di antara doa yang dirafakkan oleh wanita-wanita dan kanak-kanak ni doa yang baru kita baca tadi. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna. Tanda dekat situ lah, sebab saya nak bagi. Akhrijna, keluarkanlah kami min hadhil qaryah az-zalim. Keluarkanlah kami daripada negeri yang zalim, kampung yang zalim ini. Siapa yang zalim? Ahluha, penduduknya. Waja'alana min ladunka waliya, dan jadikanlah kami, jadikanlah kami kepada engkau sebagai pelindung. Waja'alana min ladunka nasira, dan engkau adalah sebaik-baik penolong. Saya berbual makna harfin bi harfin. Doa ni daripada Rabbana sampai Nasira. Doa yang kita baca ketika mana dizalimi ataupun ditimpa sebarang jenis musibah. Ditimpa sebarang jenis musibah. Contoh macam yang baru terkena banjir baru ni. Itu saya kata Pulau Pinang pun tak terkecuali kalau Allah Ta'ala nak hantar amal. Sama ada berbentuk air ataupun api ataupun taufan. Itu milik Allah. Itu milik Allah. Baca doa ni lah. Doa ketika dizalimi. Tulis daripada Rabbana sampai kat Nasiro. Buat kurungan. Tulis di situ di sikit. Doa ketika dizalimi. Doa ketika dizalimi ni dia minta Allah jadi wali. Dia minta Allah jadi pembantu. Pasal kata apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Sama ada dizalim secara fizikal atau dizalimi secara mental. Apa bagi sakit hati dia? Apa bagi luka jiwa dia? Kalau dia berdoa pada Allah, siap hamba. Dia berdoa dia menangis pula, siap hamba. Akan aku hantar tenteranya sebab Allah Ta'ala itu yang memiliki wali, pelindung. Allah yang memiliki nasir, penolong. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waja'alna min ladunkana waliya, waja'alna min ladunkana nasira. Jadi ayat ini mengakhiri kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan sambung yang akan datang. Ini atas permintaan Kak Ina nak minta kita sama-sama hadiahkan doa untuk bapa menakan Ina nak bila meninggal tu. Kemarin telah kembali ke rahmatullah. Jadi doa terbaik untuk orang yang telah pergi menghadap ilahi ialah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Tadi Kak Ina minta saya baca Fatihah, tetapi kalau nak mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda takkan baca Fatihah, baginda berdoa macam tadi. Jadi kita ambil pendekatan ibadah yang lebih afdal. Kalau nak baca Fatihah boleh, silakan. Tapi nak cari ibadah yang paling afdal, doa. Berdoa untuk dia. Kerana doa itu, apa kita minta? Allah maghfir lahu. Ya Allah ampunlah dia. Warhamhu, kasihanilah ia. Ampunilah segala dosa-dosanya. Maafkanlah dia. Rahmatilah dia. Pindahkanlah ia. Allah mangkulhu min diqil qabri.
pindahkanlah dia daripada kubuk yang sempit itu ila jannatika jannatil khulud, kepada taman-taman syurga engkau yang kekal, ila dhilim mamdud, teduhan yang sejuk, wa ma'in maskub, air yang dingin, wa fawakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tak putus-putus. Nah, lagi penuh nikmat. Sedaplah doa tu. Ya, itu yang terbaik. Nah, itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Ada soalan? Ya. Ini sahabat kita, nah. Sahabat kita ni minta kita baca selawat sama-sama. Nah. Selawat ni selalu kita bawa di dalam tahlil. Nah. Okey, atas permintaan mungkinlah. Teringat kat siapa? Teringat kat Tok. Teringat dekat Tok. Allahumma salli wa sallim ala. Okey. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada maklumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdala salati ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulullah ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah kian wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sahabat-sahabat. Masya Allah, barakallah, barakumullah. Syukran, jazakallah, syukran kathira. Kutipan hari ini berapa tu? 2,384 ringgit, insyaAllah. Nah, insyaAllah kita akan bawa wang ini menjadi saksi. Ini kata kita berjual beli dengan Allah. Yakinlah, sesungguhnya kita berjual beli dengan Yang Maha Kaya. Jadi kita jangan harap esok ni orang yang kena banjir tu nak mai tolong kita. Kami kena banjir, dia pun tak mai tolong pun. Tak. Siapa dia? Allah nanti mai. Nah, Allah lah sebaik-baik penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Kita mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak tu nak. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak nak. Hanya Allah lah yang membalas segala kebaikan yang puan-puan infakkan. Kalau kata sedekah tu, niatlah atas nama arwah. Nah, dapat kat dia sama dah. Ha, baik, wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, saya ditanya boleh tak nak sedekah berah? Saya kata tak usah bagi berah. Bagi duit. Nah, lah ni bantuan masuk banyak. Bantuan berupa bentuk makanan. Kita bayangkan rumah mereka yang dah hilang tu. Kalau kita bagi beras, bagi gula, bagi minyak, dia nak pergi letak kat mana? Kan? Kita bagi RM2. Dia senang mudah alih. Dia nak pergi beli apa keperluan dia. Betul tak? Okey, ada yang tanya nak bagi baju terpakai. Boleh insyaAllah. Boleh nak? Saya akan tanya buat masalah ni baju tak banyak lagi. Nah, tapi sekejap lagi dia akan turun melimpah-limpah lah. Nah, ada yang nak bagi baju terpakai boleh. Tapi agak-agak lah tengoklah baju terpakai tu macam mana tau. Janganlah bagi yang sampai tikus pun tak lalu gigit tu. Nah, boleh lah, boleh Azhar. Siapa yang nak kirim. Kalau Azhar nak bagi, boleh hantar ke rumah saya terus. Atau bagi melalui kawan-kawan kita ni. Nah, bagi melalui kawan-kawan kita. Depan nanti pergi hantar kat saya. Tak tahu rumah saya tak apa. Nah, tanya sahabat-sahabat kita ni. Tak, dekat depan dia akan berhentak dekat saya, nak? Okey, sahabat Alamaya, ada apa? Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Yung.
Ah, semalam yang Kak Yumpi, yang Ah, ya. kebanyakan memerlukan dapur dengan rice cooker. Depa total loss. Okey, okey. Baik. Dapur tak ada. Terima Kalau kasih. boleh kita bagi benda yang tu lah yang depa perlukan Okey. sekarang. Baik, Ah, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Kak Yum. Dia di antara ukhuwah kita yang awal-awal sampai. Nah, hebat. Tahniah Kak Yum dan tim. Nah. terima kasih, Mak Haji Depa yang Ustazah. paling memerlukan, dia kata rice cooker dengan dapur. Rice cooker dengan dapur. Itu saya kata, agak susah kalau kita nak bawa. Payuk tu banyak-banyak. Bila kita bagi duit, nah, mungkin Ah, betul. depa boleh uruskan pembelian tersebut. Nah. InsyaAllah. Benda ni mudah alih, senang bawa. Nah. Okay. Kalau kata hari tu, hari yang nak ikut tu, boleh bagi senarai nama kepada saya terus, nah, ataupun kepada sahabat-sahabat yang selalu berhubung dengan saya, depa nanti bagi nama kat saya, nah. Tambang RM25. Kalau rasa mai pi sendiri. Nah. Baik, wallahu a'lam, nah. Tak maaf semua, nah. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang usaha kita yang kecil-kecil ini, kita ni ibarat semut yang memadam api Nabi Allah Ibrahim yang sedang marak menyala. Kita hanya semut. Semut ni bawa bekal yang banyak mana lah. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala pandang dia. Allah Ta'ala sebut tentang dia. Jadi sebab apa? Keikhlasan usaha dia yang kecil. Kita ni ibarat semut tu lah. Yang bawa bekal ayam nak api padam, kemarakan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah pandang. Cukuplah dengan pandangan rahmat Allah. Nah, Allah Allah. Okey, bagi nama dengan nombor telefon. Boleh bagi Kak Ju, boleh. Boleh bagi Kak Rosmah, boleh. Nah. Boleh dekat. Kak Lia tu saya, dia suka lupa. Lawak Kak Lia, nah. Okey, nah. Tak ada apa, nah. Ada apa nak tanya? Ada apa? Ada apa, nak? Ada, Ustazah. Ada, Ustazah. Ya, silakan. Itulah yang terkini lah, Ustazah, yang duk viral lah ni macam-macam. Tapi saya faham ya, apa yang Ustazah cakap dah. Ada di kalangan sahabat-sahabat saya masih lagi tak faham tentang hari Arafah. Katanya hari Arafah pada hari sana jatuh pada hari Jumaat. Tapi kita sini puasa pada hari 9 hari bulan. Ada yang nak puasa, ada yang nak puasa, mereka jadi masalah. Tapi usaha boleh pernah bagi penjelasan supaya senang saya nak bagi penjelasan kepada mereka. Baik, baik, baik. Terima kasih, nak. Isu ni bangkit setiap tahun. Isu apa? Puasa Arafah. Bangkit setiap tahun. Nah, walaupun kita ulang-ulang tak apa, kita kan selalu lupa. Di Mekah, mereka Arafah hari apa? Jumaat. Hari Jumaat. Mereka hari Jumaat. Sebab mereka raya hari Sabtu. Kita raya hari Ahad. Hari Ahad. Bila kita raya hari Ahad, takkanlah Arafah kita di Malaysia. Malaysia tak ada Arafah. Hanya yang duduk di Mekah saja ada Arafah. Yang duduk di Malaysia ada apa? 9 Zulhijjah. Yang duduk di Malaysia ada 9 Zulhijjah. Yang duduk di Mekah ada Arafah. Yang tu kena faham. Ada wukuf. Sebab tu Rasulullah kata kepada jemaah-jemaah haji, siapa yang duduk di ukuh di Arafah ni jangan puasa. Rasulullah keluar sambil makan. Nah, tapi yang tak ada di Mekah puasa. Kita ni yang tak ada di Mekah. Kita ada di bumi Malaysia. Kita tak ada hari ukuh. Bukan kita berukuh. Nah, tapi kita ada 9 Zulhijjah. Hari yang diampunkan dosa sebelum dan selepas. Nah, jadi kita disunatkan berpuasa. Kita duduk di Malaysia, bukan di Arab. Di Malaysia, raya hari Ahad, puasalah hari Sabtu. Nah, bila mana di Arab, mereka raya hari Sabtu, mereka puasa hari Jumaat. Orang nak berebut ambil Arafah. Siapa yang tak ambil, dia tak dapat. Dia terlepas 5 jam. Baik. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Dia letak satu hari lagi. Nama hari Tarwiyah. Saya cerita banyak kali tentang hari Tarwiyah ni. Hari Tarwiyah ni, hari Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia. Hari tu sunat puasa. Jadi nak bagi memudahkan urusan kita, kita puasalah hari Jumaat dan hari Sabtu. Dapat Tarwiyah, dapat 9 Zulhijjah. Betul tak? Apa masalah? Duk bertengkar apa? Ah, inilah perselisihan
ulama-ulama terkini. Ustaz tu kata macam ni, siapa yang puasa hari Sabtu saja dia terlepas Arafah. Memang terlepas pun, kita duduk di Malaysia takkan dapat pun. Tapi kita dapat 9 Zulhijjah. Nah, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Jangan bimbang, nah. InsyaAllah. Saya tahu kita bimbang tentang pahala, nah. Kita bimbang takut kita tak dapat. Kita tak payah duduk di luar rumah nak tadah langit. Tadah tangan ke langit. Sebab kita bukan di bumi Arafah. Okay? Kita di bumi Malaysia. Ada yang kata, okay, sekian-sekian jam ni. Semua pakat duduk di tikat sembahyang, berdoa lah. Berdoa lah sepanjang hari. Allah itu maha menerima doa dan juga taubat. Wallahualam. Ha? Okay, terima kasih, Ustazah. Betul. Okay, mudah-mudahan ada yang mendengar lah. Yang, Masya Allah, tiap-tiap tu nanti keluar main fatwa macam-macam. Saya contoh kemarin lah cerita sembahyang duduk atas kerusi tu. Nah, aduh, kesian ke orang sembahyang duduk atas kerusi. Orang gempak macam-macam, tak sah. Tak sah, dia takut lah. Tak sah. Nah? Okay, baik. Nah, minta maaf. Terima kasih, lah. Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih, Ustazah. Sallallahu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yati. Semua. Assalamualaikum.